Afwan Ustaz, pertanyaan ana, bagaimana hukum dari paitren yang terkenal sekarang ini? Haram. Cukup? Haram. Karena tukar uang dengan uang. Untuk program ini, uang kepesertaannya yang paling murah sekitar 3.500.000 rupiah. Jelas? Padahal produk yang sama dari perusahaan yang lain itu bisa gratis. Tapi bedanya yang ini, yang bayar 3.500.000, ada iming-iming bonus 100 juta. Pada level sekian bonus 100 juta. Pada level sekian bonus 200 juta. Level sekian 500 juta. Level sekian 1 miliar ditambah rumah mewah. Masalah istrinya cari sendiri, tapi rumah mewah dan 1 miliar. Dan seterusnya, mobil mewah level selanjutnya. Orang yang walaupun di sini gratis, di sini bayar 3.500.000, tapi iming-iming 100 juta. 3,5 dibandingkan dengan 100 juta, siap enggak dia bayar? Siap atau tidak? Bila dia siap bayar, tujuannya berarti tukar 3.500.000 yang paling kecil 100 juta. Tukar uang dengan uang, pada Rasulullah mensyaratkan tunai dan sama nominalnya. Sekarang sama nominalnya? Tidak. Terjadi riba fadl. Tunai? Tidak. Terjadi riba nasi'ah. Dan lebih dari itu, bukan sekedar riba saja, ini juga mengandung unsur judi. Kalau orang main judi umpamanya, ada dilemparnya ke atas umpamanya uang recehan. Kalau keluar yang satu, dua sisi, satu surat ini kamu bayar 1 juta. Yang ini kalau enggak, saya bayar 1 juta. Ini spekulasi dengan kesempatan dapat dan tidak berapa persen? 50%. Halal atau haram? Haram. Ijma' semua kaum muslimin dan semua orang berakal, ini bagian dari judi dan haram. Dalam usaha paitren dan semua MLM, jelas kalau dari Dr. Hussein Syarani dalam disertasinya berjudul At-Taswiq At-Tijari fi Fiqh Islami, ya, beliau menjelaskan dari penelitian di dunia, yang dapat, yang daftar 3.500.000, yang dapat 100 juta, yang dapat sekian-sekian itu, paling sampel terbanyak 4% dari yang 100 orang. 4 orang dari 100 orang. Berarti 4% kesempatannya. Karena kalau 50% tutup besok dia. Iya atau tidak? Kesempatan cuma dikasih 4 orang. Kalau tadi 50% dengan spekulasi 50%, haram ini 4% dengan 90%. Ini selain haram, pembodohan. Yang mau ikut ini hanya orang-orang bodoh. Iya atau tidak? Iya.